Sementara itu, pada puncak Hari Anak Nasional 2024, TNI Angkatan Laut melalui Lembaga Kedokteran Gigi RE Marta Dinata bersama dengan organisasi istri prajurit TNI Aljala Senastri menggelar serangkaian kegiatan di Jakarta. Rangkaian kegiatan Harian Anak Nasional tahun ini dikemas dalam berbagai kegiatan antara lain pemeriksaan gigi, lomba mewarnai bagi anak-anak, termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak tampak senang saat berinteraksi dengan para istri prajurit TNI AL. Tidak hanya itu, dalam acara ini juga dilaksanakan pemberian makanan bergizi bersama 225 anak SD dari sekolah dasar di sekitar Pejompongan. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian dari unsur pimpinan keluarga besar TNI AL untuk generasi muda yang unggul. Bahwa kita dari Ladogi bekerjasama dengan Jalan Castri, kita ditugasi untuk melaksanakan beberapa kegiatan, di antara adalah seperti yang kita lihat pada saat ini, yaitu pemberian makanan bergizi bagi anak-anak. Karena memang anak-anak kan generasi penerus kita, diharapkan ke depan anak-anak akan menjadikan negara kita negara yang maju, negara yang cemerlang, ya. Tentunya di awal